Nia Sriah, warga Dusun Selodingin, Desa Siwalan, Kecamatan Panceng Gresik, sudah lama ingin merenovasi rumahnya. Namun, keinginan membangun rumah tak kunjung terwujud karena keterbatasan dana. Program TMMD 111 mewujudkan impiannya memiliki rumah layak huni. Rumah yang sudah tak layak ini merupakan rumah milik Bu Mia Sriah, warga Dusun Selodingin, Desa Siwalan, Kecamatan Panceng, Kabupaten Gresik. Rumah Bu Mia Sriah ini sungguh sangat memprihatinkan. Berdinding sesek bambu dan bertiang bambu ini sangat rentan ambruk. Bu Mia Sriah sangat senang rumahnya masuk dalam program TMMDK 111 Kodim 0817 Gresik. Rumah tersebut akan dibongkar dan dibangun total sehingga menjadi rumah yang layak huni. Bu, perasaannya pripun, Bu? Panjenengan dapat bantuan ngeten. Nggih, alhamdulillah, Pak. Nggih. Rumiyane nggih kepengin, mboten nang saged tapi nggih sakniki nggih alhamdulillah berbedi damelaken. Nggih, saderenge di wonten bantuan pripun, Bu? Panjenengan. Saderenge wonten bantuan niku nggih buru-buru tani, Pak, mesti yang mboten gadah. Nggih pados-pados, nggih sinten sing ngecak nggih nderek. Nek mboten nenten nggih pados-pados mesti sing ngecak ngoten mawon pacine yang mboten gadah. Nggih, harapane pripun? Harapan sak niki nggih pun matur nuwun alhamdulillah ngoten benjing nek pun mantun dipedani niku pun gerek, Pak. Dalam TMMDK 111 ini, sasaran RT LH sebanyak 13 rumah. Salah satunya rumah Bu Mia Sriah. Diharapkan dengan adanya pembangunan rumah Bu Mia Sriah ini, Bu Mia Sriah dapat tinggal di tempat yang layak huni dan nyaman. Tim Liputan TMMD Gresik melaporkan.